menyampaikan diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman yang hadir. Tadi makan-makan, setelah Jumatan, beliau ingin mendengar banyak hal dan ingin menyampaikan diskusi-diskusi ringan dengan teman-teman yang hadir. Dan diskusi itu ya ketawa-ketawa, ringan-ringan, bercanda-bercanda, sekali diskusi berat dan ringan semua didiskusikan. Brainstorming lah ya. Yang berat apa nih Pak? Ya bagaimana meningkatkan pendapatan negara. Berat dong ya Kak itu. Yang ringan ya bagaimana menu apa namanya kuliner di Indonesia enak-enak, menunya banyak, ragamnya banyak. Nah, itulah kekayaan negeri kita yang bisa menjadi sebuah opportunity dan kesempatan berusaha bagi banyak masyarakat. Tidak sama sekali nggak disebut. Tapi akhirnya rutin ini ya Pak, nanti agenda rutin lagi akan ada pertemuan. Harapannya ini bisa menjadi sebuah pertemuan rutin pada Jumat yang bagi teman-teman yang berkesempatan bisa hadir. Setiap Jumat ya Pak? Ya harapannya, tapi nggak tahu nanti kan disesuaikan tentu saja dengan kesibukan beliau dan jadwal beliau. Tapi tadi belum semua kok jadi Pak, apa PSI belum ada dari PSI? Tadi saya belum lihat. Yuk, kalem. Tahan. Kasin. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independent, terpercaya.